Mbak. Mau ngelenong di mana? Bareng aja, kan satu kampus. Enggak, Pak. Enggak usah. Ya, lagian juga dia udah ada yang jemput, Pak. Walah, siapa pacarnya? Pacar? Tukang ojek. Walah. Ha. Ya elah, Neng. Mana saya tahu kalau ini motor mau mogok. Bang, terus gimana nih? Saya harus ke kampus. Aduh, sorry. Gua gak sengaja. Gue gak sengaja. Maafin gue. Kini kau tak membuat aku tergila-gila padamu. Gak sengaja. Lihat nih, baju gue jadi kotor. Tahu gak gue harus ke kampus, ada kuis. Mana motor juga mogok lagi. Apain lo ketawa? Gue gak ketawa kok. Gue bisa bantuin semua masalah lo kok. Gue punya baju di mobil, lo pakai aja. Atau enggak sekalian gue anterin lo kuliah, biar lo enggak telat, gimana? Sorry ya kalau misalkan baju gue kegedean. Iya, enggak apa-apa kok. Tapi ini kemejanya boleh buat gue enggak? Maksudnya jangan salah paham dulu ya, soalnya gue agak malas sih ribet-ribet balikin ke lo nya, jadi buat lo aja. Beneran nih buat gue. Wah, thank you ya. Ini paling 50 ribuan kan, berarti ikhlas kali ya. Iya, gue ikhlas kok. Ya hitung-hitung itu tanda minta maaf dari gue. Oh ya, kalau misalkan nanti gue ngajakin lo juga. Enggak usah repot-repot ngajakin gue kemana-mana. Bukannya GR sih, cuma gue udah ada orang yang gue suka. Ya. Tapi kalau misalkan
gue jadi temen lu boleh gak? Boleh. Gue Danti. Gue Adit. Danti, sekali lagi sorry ya. Iya, gak apa-apa kok. Yaudah kalau gitu, gue cabut dulu. Bye. Bye. Kalian gimana ya nasib kuis gue? Nasib kuis. Bukan nasib kuis. Tuh, nasib percintaan lo. Kapan-kapan ajak gue ke kantor lo dong. Boleh, boleh. Boleh banget. Yes, asik. Dari. Ya. Dari semua orang di dunia ini, dari semua cewek, kenapa mesti tuh nenek lampir yang disukain sama Kresna? Ya jelas lah, kan gak suka sama dia. Tuh, lo lihat sendiri, udah cantik. Baik, feminim. Lalu, baju gombrang begini gimana sih? Ini bukan baju gue. Baju siapa? Tadi gue tuh dicipratin kumbangan gitu sama cowok. Terus udah ini bajunya dia. Oh, baju siapa? Ini baju cowok yang itu nyipratin gue lah. Satu baju. Cie sih, gak jauh banget. Wah, nyebelin deh. Pokoknya malam ini gue harus curhat sama Tororo. Gak bisa dibiarin. Masa Kresna udah deket banget sih sama Rena? Apa sih majikan lo tuh nyebelin banget sama gue, dingin banget. Tapi gue suka banget. Romantic listener, ketemu lagi sama gue Tororo dalam Romantic. Ini gue, Gadis Venus. Oh, hey Gadis Venus, apa kabar? Huh? Gue tahu nih, pasti lo mau ceritain soal The Boy Next Door itu lagi ya? Gimana? Ya nih kok, gimana lagi ya caranya? Gue harus ngapain lagi biar dapet perhatiannya dia? Kalau menurut gue ya, mungkin lo coba rubah penampilan lo deh. Ya dari biasanya jadi gak biasa. Ya misalnya dari penampilan lo, dandanan lo, pakaian lo. KFM kan tempat dia tau Roro. Jangan-jangan. Tunggu. Lo kerja di GFM? Kepo banget sih lo. Bukan urusan lo. Urusan gue lah. Lo berarti kenal sama Tororo dong. Dia kan penyiar di GFM. Ya kan? Lo berarti kenal kan? Ya, kalau gue kenal emangnya kenapa? Hah? Bukan urusan lo. Ya udah. Tapi tunggu. Tapi lo kenal kan sama Tororo? Pasti gue pengen kenalan. Apa sih lu ganggu banget deh? Gue mau jalan, gue udah telat nih. Iya, tapi dengerin gue dulu, coba. Ih. Apa sih? Aduh, iya lo kasar banget sama cewek. Gue udah sana. Lagi lo annoying banget sih deh cewek. Sama Tororo. Udah, gue pergi. Kalau kenal bilangin, gue kasar banget. Apa sih? Gimana lo? Kayak gue gak kasar banget.
cakep. Kirain ada apaan? Amit. Aduh. Nanti. Ngayal aja, jangan ketinggian. Enggak mungkin. Yang mungkin. Kalau beneran gimana? Aduh, enggak bisa. Pokoknya gue harus cepatnya ketemu sama Tororo buat konseling. Jangan sampai Rena keburu jadian sama Kresna. Selamat pagi. Apa-apaan nih? Sarapan buat lo. Belum makan kan? Pasti lo ada maunya kan? Hah? Kenalin gue ke Roro ya, please. Lo gak apa-apa kan? Lo kenapa sih? Kok ngebet banget pengen kenal sama siapa? Si Tororo itu? Aduh, itu urusan gue bukan urusan lo. Pokoknya urusan lo, lo kenalin gue sama Tororo. Ya, ya. Please, ayo dong. Please, mau ya. Enggak. Ya, Kresna. Itu nasi gorengnya. Loh. Kresna, please. Enggak. Kenalin gue sama Tororo. Sebentar aja bilangin. Motor lo tuh, berisik! Ini semua pasti kerjaan si Danti. Cewek aneh. Awas lo ya. Tapi lo dengerin gak sih yang semalam itu? Ih, gue dengerin juga. Wah, itu lucu banget. Itu yang cewek itu curhat. Ya, cewek aneh. Lo kan yang ngerjain ini semua, ha? Ya, abis gue minta baik-baik lo gak mau. Ya kali aja dengan gini lo mau bantuin gue. Enggak. Lo jangan mimpi ya. Malahan sekarang gue itu makin ogah nolongin lo buat ketemu sama Tororo penyiar paling ngehits itu, tau gak? Stop. Apa sih? Gue bakal ngelakuin apa aja biar lo bantuin gue ketemu sama Tororo. Gue jadi pembantu lo. 3 hari. Seminggu. 5 hari deh. Seminggu. Yaudah ya. Seminggu. Deal. Oke. Deal. Apaan nih? Lo lagi gak ada kelas kan? Enggak. Nah, lo bawain tas gue. Lah, kok gue? Ya iyalah. Lo lupa perjanjian barusan, ha? Mulai sekarang, lo jadi pembantu gue. Udah yuk. Danti, lo itu gimana sih? Lo mau jadi pembantu dia? Lo itu harusnya marah. Kenapa? Aduh, Rin. Udah deh, lo bawa banget. Nih ya, seenggaknya gue udah naik tingkat sedikit. Dari tenaga kosong sekarang jadi pembantunya Kresna. Berarti sekarang gue Woi, cewek aneh! Buruan! Bentar ya. Tuh sampah! Ya. Sampah lo ambil! Ngambil ini, biar gue aja. Iya. Bawel deh lo! Kita memang gila, banyak godaannya. Bisa-bisa merana. Makanya kalau cinta sedang-sedang saja. Ini tugas gue, lo kerjain semuanya. Kok gue sih yang ngerjain? Lo lihat dong, ini tugas gue juga lagi masih banyak banget. Lagian juga lo kan pintar, ngapain juga minta tolong sama gue. Oh ya, kita kan juga beda jurusan. Ih, gue gak ngerti. Hah? Kok
kok ditinggalin gitu aja sih? Eh, ini tugas lo gimana? Ih, tugas gue juga masih banyak, gue gak ngerti tugas lo. Nyebelin banget sih. Dan ini juga semuanya, oke? Eh, kita itu masih satu jurusan, cuma beda program studi doang, ya. Jadi, lo gak usah banyak alasan, ngerti? Godaannya bisa-bisa merana, makanya kalau cinta sedang-sedang saja biar tetap bahagia. Good evening Rena. Kok suaranya mirip banget ya sama Tororo? By the way, tumben lo nelfon gue. Ada apaan? Sini. Bantuin kek. Apa tahu. Nah, gitu loh Akur. Enak kan liatnya sayang. Jangan ribut melulu tiap hari. Salam damai ya. Damai, damai. Ini bagian lo. Ih, bantuin. Ini gue bantuin nih. Masya Allah. Silakan tuan. Ini makan dulu. Kok ngatur sih? Eh, lo kalau mau ngomong sama gua, ngomong aja. Nggak usah ngeliatin gua kayak gitu kali. Coba deh, lo ngomong good evening. Kenapa lo tiba-tiba nyuruh gue ngomong kayak gitu? Good evening, Rena. Kok suaranya mirip banget ya sama Tororo? Good evening, romantic listener. Ketemu lagi sama gue, Tororo, dalam romantic secret. Lo gak mungkin si Tororo itu kan? Ah iyalah gak mungkin. Ya kali lo Tororo. Suara sih boleh mirip, tapi kelakuan jauh beda. Tororo sih baik, lembut. Yang ini. Beda jauh. Eh, bawel banget sih lo. Lagian, ini lo bawain gue makanan, ya? Minumannya mana? Lo mau bikin gue mati keselak, ya? Fix. Lo bukan Toro. Minumannya mana? Minuman apaan? Rena? Lah serius amat sampai gue nggak kelihatan. Lo ngapain di sini? Tumben? Ya nyamperin aja. Eh btw sore ini ajakin gue ke kantor lo ya? Iya boleh. Btw lo sama Danti belakangan ini sering bareng. Jadian.
Emang kalau gue jadian sama Kresna kenapa? Eh, lo ngomong apa sih? Rena gini ya Rena, mungkin dia lagi capek jadi ngaco ngomongannya. Ya lo tahu sendiri lah, dia tuh kan cewek yang nggak bisa dandan, bawel, terus banyak gayanya, penampilannya yang absurd. Dia jelas lah bukan tipe cewek gue, jadi nggak mungkin dia cewek gue. Jangan bilang lo mau ngejar dia. Enggak kok, enggak. Lo jadi kan ntar sore ngajakin gue ke kantor? Halo? Kenapa? Lo ngomong apa tuh? Lo jadi kan ngajakin gue ke kantor lo ntar sore? Iya, yeah, jadi oke. Okay. Amen. Ini siapa? Kayaknya pernah gue lihat deh. Tapi di mana ya? Gue Rena. Masa lo lupa sih? Waktu itu gue pernah ikut kumpul klub Vespa kalian. Terus gue ketemu deh sama lo. Iya. Rena. Kok lo berubah sih makin cantik? Yaudah kalau gitu gue cabut duluan ya. Siap. Oke. Gue berani banget gak? Nebeng? Kok nebeng sih? Bukannya lo bilang lo mau lihat kantor? Iya tadinya, tapi kalau mau siaran takutnya nanti malah gue ganggu. Ya kan? Ya, kalau gue sih fine-fine aja, cuman gimana nih sama yang ini nih? Mau ngapain sih lo? Ya, kenapa jadi gue? Ya kan gue gak enak bro, itu kan gebet. Iya gak apa-apa, lo ikut Adit aja. Oke, yuk. Yaudah yuk. Dah, Rasna. Bro, gue dulu ya. Oke. Yang tadi. Yuk. Dah. Lo keren juga ya? Bawaan lahir. Lo bisa ngelucu juga ya? Bawaan lahir juga. Gue makin kagum deh sama lo. Ini nih yang gue gak ngerti. Kenapa lo begitu cepat banget kagum sama gue? Padahal kan kita baru dua kali ketemu, ya kan? Lo inget gak sih waktu pertama kali kita ketemu? Kan lo cerita kalau lo itu kuliah sambil ngerintis usaha radio lo. Ya, menurut gue sih itu keren banget. Kalau masalah radio, itu udah hobi gue. Dan hitung-hitung kalau misalkan di kampus kalau gue gak ada jadwal ya gue bisa siaran. Jadi waktu gue gak terbuang sia-sia. Gue jadi haus nih. Haus? Yaudah kalau gitu kita cari minum dulu yuk. Kalau boleh. Ya boleh dong. Masa enggak? Dan kalau boleh juga, gue minta nomor telepon lo. Kadang kalau misalkan cewek minta, gue kan gak bisa nolak. Wah emang dia gak mau ngelain gue sama Tororo? Dia ngajak kek. Kejek-jekin gue segala. Ih, Danti, kenapa juga lo bisa suka sama cowok kayak dia? Ini siapa yang nimpuk ya? Aduh, mas, maaf. Maaf banget ya mas, maaf. Ya, saya benar-benar nggak sengaja. Nanti. Adit. Lo. Ngapain lo di sini? Lo ngapain di sini? Ya suka-suka gue. Ngapain sih? Jesus cantik banget. Hello, emang gue cantik kali, emang lo. Ajak aja. Udah. Tuh, kok pada berantem sih? Gue gak tahu deh masalah kalian tuh apaan. Pokoknya jangan ribut. Tuh malu tuh gak diliatin orang. Sekali lagi, sorry ya gue bener-bener gak sengaja. Ya gak apa-apa. Gak apa-apa kan ya.
kena kaki lo. Aduh, Dit, ini... Udah, jangan berisik. Sikit lagi. Udah. Udah, aduh, Dit. Istimewa amat. Lu, makasih ya udah dipakein. Iya, tapi traktir ya. Hah? Traktir? Hampir juga lo. Ya harus lah, kan lu udah nimpuk gua. Jadi ya mau gak mau lu harus traktir gua. Iya, iya deh. Tapi jangan mahal-mahal ya, gua lagi buke. Oh iya, lu bisa balik sendirian? What? Lah kok gitu sih? Nih, kalau gitu gua kasih duitnya deh, pendek taksi ya. Sekali lagi, sorry gak kalau misalkan gue bisa nganterin lo balik. Maaf ya. Gue balas lo ntar, liatin aja. Woi. Cewek itu kalau pulang malam-malam itu nggak baik, bahaya tau. Sejak kapan lo peduli sama gue? Wih, siapa ya juga yang peduli sama lo? Orang gue cuma ngasih tahu doang kok, GR lo. Kenapa sih sama gue? Setiap kali ngomong sama tuh cewek, pasti yang keluar kata kasar. Cewek aneh. Tunggu dulu. Apa sih lo soal jahat sama gue? Maksudku... Apa maksud lo? Kalau lo emang gak mau ngenalin gue sama Toro, lo gak apa-apa kok. Tapi lo gak perlu manfaatin gue jadi pembantu lo. Terus pakai jelek-jelekin gue segala. Iya, sorry. Gua salah. Ya udah gini aja deh. Sebagai gantinya, gua bakal temuin lo sama Tororo besok. Gua janji. Jadi lo mau kan maafin gua? Ayolah Danti, maafin gua ya. Please. Duh, murah banget kan gue. Dikasih senyumnya aja udah meleleh. Mungkin ini udah saatnya gua bongkar penyamaran gua. Alay lo. Yaudah, kalau gitu besok gua tungguin lo di kantor. Sore, awas kalau telat. Iya, bawel. Udah, gua mau bawa cantik. Masalah apa sih sama gue? Masalah gue sama lo tuh banyak, tau gak? Pertama, lo tuh gak pantas buat Kresna yang pinter banget. Apalagi buat Adit coba yang kayaknya gak ketolongan. Pantas atau gak pantas itu urusan gue, bukan urusan lo. Ya jelas urusan gue lah. Mereka kan punya gue. Hah? Punya lo? Hah? Siapa lo? Siapa? Lo ngeselin banget ya. Gue ngomong di jawab mulu. Ya iyalah gue punya mulut, ya iyalah dijawab. Ih, apa apaan sih? Lo kasar banget sih jadi cewek. Ih, lepasin. Rena. Ren. Lo gak apa-apa, Ren? Gak apa-apa, Chris. Duh. Gue bingung deh. Dia tadi teriak-teriak gitu sama gue. Terus dorong gue gitu deh sampai gue jatuh tadi. Bener. Apa yang Rena bilang? Ya enggak bener lah, orang dia duluan yang jambak gue. Karena dia gak suka gitu deh kalau gue deket-deket sama lo. Dia tuh cemburu. Dia suka sama lo. Lo asli, lo ngarang banget ya jadi orang. Ngajak ya, kan? Dia ada lo aja teriak-teriak, apalagi gak ada lo. Coba tadi lo bayangin, coba. Ih, apaan sih? Gue gak nyangka ya, Danti. Lo bisa sekasar ini.
Ayo, Rin. Atres, gue gak... Gue gak peduli lo mikir apa tentang gue. Yang jelas lo udah janji sama gue mau kenalin gue sama Tororo. Cuma Tororo yang bisa bantuin masalah gue nih. Halo, Mas Krishna. Iya, Mas. Ini ada cewek katanya mau ketemu Tororo. Nama kamu Danti bukan? Yes. Iya, Mas. Namanya Danti. Hah? Enggak. Dia bohong. Hah? Jadi nggak boleh masuk, Mas. Heh, Krishna. Lo gimana sih? Kan lo janji sendiri. Lo bilang katanya lo mau temuin gue sama Tororo. Lo yang biar... Krishna. Halo? Krishna. Mbak Sinta, makasih ya, Mbak. Sama-sama. Pokoknya saya mau ketemu sama Tororo, Pak. Saya bakal masuk. Gak boleh, Pak. Gak boleh. Gak boleh. Gak mau. Mau kemana, mau kemana. Gak boleh masuk. Saya mau ke Tororo. Gak boleh masuk. Gak boleh, gak boleh. Ada apa nih? Pak Adit. Lah. Danti. Lo lagi? Ngapain? Gue kerja di sini. Hah? Demi apa? Wah, asli. Ini dunia sempit banget ya. Dan lo ngapain kesini? Sebenarnya gue tuh pengen ketemu sama Tororo. Gue tuh ngefans banget sama dia. Krishna tuh dijanji sama gue mau ketemuin gue sama Tororo ya tiba-tiba. Dibatalin gitu aja, nyebelin banget orang. Krishna? Jadi lo kenal Krishna? Kenal. Orang Wisconsin. Katanya tadi lo ngefans sama Tororo ya? Kenapa lo gak bilang sama gue? Ya, lo juga gak bilang lo kerja di Gaya FM. Jadi kalau gitu, gue bantuin lo buat temuin Tororo. Gimana? Lo mau? Bener? Mau! Ayo. Ayo, gimana? Jadi kalau gitu lo ikutin gue. Oh iya. Ayo. Ya. Mana Tororo? Sini. Mana dia? Di sini. Hah? Di mana? Di depan lo. Gue Tororo. Hah? Lo kok Tororo? Kok lo jadi aneh begini sih? Enggak, gue lagi bingung aja. Suara lo sama suara di radio beda banget ya? Jadi gini-gini. Di tempat gue itu sistemnya, jadi kalau di radio itu kan ada penyaringnya. Jadi dia lebih halus dan lebih soft suaranya. Begitu. Oh gitu ya? Begitu. Oh. Iya. Ini bunga buat lo. Ini buat gue. Iya. Anggap aja itu simbol pertemanan kita dan perkenalan kita. Lo bisa aja. Gue mau nanya deh, lo dari kapan sih ngepain sama dia? Jadi sebenarnya gini, awalnya tuh ada temen gue namanya Lina. Dia tuh sering banget dengerin acara lo. Katanya acara lo tuh bantu banget para kaum galau. Ya udah, akhirnya gue dengerin. Lama-lama gue juga jadi ngefans. Abis itu tuh kalau misalnya ngasih advice bagus-bagus banget sih. Gitu. Yaudah kalau gitu kita berjanji setelah ini kita telepon-teleponan dan saling berkabar. Ya? Mau banget. Aduh. Tororo, lo tuh enggak tahu seberapa pengennya gue ketemu dan ngobrol langsung sama lo. Ya, kalau gitu gue minta nomor handphone lo. Boleh? Boleh. Ya, kalau gitu gue catat ya. 08 jatuh cinta kepadanya. Jangan mengoda dia. Hatinya gelap.
Dengan ini gue bisa cari cara buat lebih dekat sama Kresna. Hai, lo udah pulang? Ih, kok gue udah cuekin sih? Eh, gue lagi ngomong. Eh, Kresna, stop. Lo kenapa sih? Lo masih marah sama gue? Eh, harusnya gue yang marah sama lo. Gue yang di sini korban, tau? Lo yang kenapa? Loh, kok gue? Ya iyalah. Gue dari tadi nungguin lo di kantor. Tapi lo malah main ngilang gitu aja. Lo jadi udah gak marah lagi soal Rena? Ya, gue masih marah sama lo. Dan lebih tepatnya lagi, gue makin marah sama lo. Karena lo main ngilang gitu aja. Loh, lo yang tutup telepon, lo yang batalin janji kok buat ketemu sama Tororo? Gue gak batalin. Tapi lo tutup telepon. Ya tapi tetap aja harusnya lo tuh tetap nungguin. Iya gue mana ngerti. Ih. Lagian soal itu udah gak masalah lagi kok. Gue juga udah ketemu sama Tororo. Hah? Hah? Kenapa? Hah? Kok bisa? Ya bisa lah. Duh, dunia tuh ya ternyata sempit banget. Gue udah beberapa kali ketemu sama si Adit. Ternyata dia Tororo. Oh my god, gue fans banget sama dia. Karena gue bisa ketemu sama dia. Adit? Iya, kenapa ada yang salah? Hidup lo salah. Loh, kok jadi ngadakin gue sih? Ih, nyebelin banget, I hate you. Halo bro, tumben banget lo nelfon malam-malam. Kenapa? Lo sekarang jawab pertanyaan gue. Tumben-tumben banget. Emang seserius apaan sih? Lo bilang ke Dati kalau lo itu Tororo. Kenapa? Oh masalah itu. Karena gue suka sama dia. Kan lo pernah bilang sama gue kalau misalnya lo tuh gak bisa macarin penggemar lo. Iya kan? So, makanya gue bisa ngambil kesempatan itu. Iya, ya tapi lo jangan pakai bohongin Dati juga kali. Bukan itu poinnya bro. Poinnya itu gue suka sama dia. Bohong dikit juga gak apa-apa dong, ya kan? Yang penting gue tulus sama dia. Terserah lo. Tak pernah ku bayangkan yang ku alami sekarang. Kau pergi tinggalkan ku, kau bawa semua bersamamu. Sadari salahku, terlambat meyakini. Oh, jadi lo udah ketemu sama Tororo? Iya, jadi dia tuh ternyata si Adit itu loh yang waktu itu gue ceritain. Oh, yang kasih baju gombrang-gombrang itu? Iya, pokoknya ya gue bakalan terus ketemu sama Adit. Gue harus konsultasi terus sama dia biar gue cepet-cepet deket sama Kresna. Yakin lo gak akan kesem-sem sama dia? Ya enggak lah, you think? Eh, cinta gue sama Kresna tuh udah ketok palu. Mbak, mau ngelemong dimana? Gue itu makin ogah nolongin lo buat ketemu sama Tororo penyiar paling ngehits itu, tau gak? Gue gak nyangka ya, Danti. Lo bisa sekasar ini. Ayo, gue kira-kira sampai kapan ya bisa bertahan suka sama Kresna? Duh, ya ampun, Danti. Baru juga tadi beberapa detik yang lalu lo bilang, you think cinta gue sama Kresna udah ketok palu? Nih ya, saran gue, mendingan lo itu lupain si Kresna. Lo buka hati buat si Adit, karena gue yakin Adit itu tertarik sama lo. Masa? Ya, iya dong, nih. Bayangin, dari beribu-ribu fans dia, dia mau ngebongkar jati dirinya di hadapan lo sendiri. Kurang berarti aku coba lo jadi dia. Aku ingin bersamamu sampai akhir waktu. Biasa ya, Mbak? Dua. Sampai akhir waktu. Thank you.
gue setuju deh sama lo. Ya kayak nenek lampir banget, lo tadi lihat gak sih senyumnya? Pokoknya lo itu harus wajib kudu jadian sama Adit. Rin, gue kan deket sama Adit ya biar gue bisa deket sama Krisna. Ti, cowok yang lo kejar-kejar sampai mati-matian itu, ngelirik tuh juga enggak. Tapi kan, shhh. Nih, lo itu udah kelamaan. Udah kelamaan ngejar-ngejar dia, udah 3 tahun lebih malah. Dari kita pertama jadi mahasiswa baru sampai sekarang, gak ada kemajuannya. Sekarang apa yang mau dipertahanin? Gak ada kan? Tunggu. Wah, lu main cabut-cabut aja lu. Kenapa sih, Dit? Lu tuh bener-bener sobat gue yang paling baik, tau gak? Ngertiin gue. Lu tuh kasih peluang gue, tau gak? Supaya gue tuh deket sama Danti. Lu the best, pokoknya. Iya, sama-sama. Santai aja. Lu doain gue juga dong, supaya gue tuh bisa jadian sama Danti. Dan gue juga pasti doain lu, supaya lu deket sama Rena. Dan bisa jadian juga sama gue. Gitu, gue mau telepon cem-ceman gue dulu. Ya. Halo. Halo, Danti. Sukses buat Oya. Oke. Gini. Lu hari ini sibuk kan? Kalau misalkan gak sibuk, gue main ke kosan lu ya. Tapi share lo ke gue. Ya. Oke, dadah. Gue dulu, Nek. Oke, hati-hati lu. Gue harus bisa naklukin si Danti, gimana pun yang terjadi. Hey, Dit. Hai. Di dalam ada nyokap gue lagi datang. Kebetulan banget dong. Baru pertama kali ngedate udah mau dikenalin aja sama Camer. Hah? Kamu mau apa? Enggak apa-apa. Yaudah yuk. Tunggu. Ini bukannya jam siaran lo ya? Lo lagi nggak siaran? Jadi gini, gue minta tolong sama teman gue buat gantiin shift gue malam ini gitu. Gitu. Iya. Oh ya, tunggu bentar deh. Gue punya sesuatu buat lo. Bentar. Tada. Udah 3 tahun lebih malah. Kok bengong? Enggak. Wah. Ya ampun. Lo so sweet banget ya. Dan lo mesti tahu, bunga ini semanis lo. Dan gue kumbangnya. Kalian teh cocok pacaran gitu? Iya. Mana yang benar? Iya? Enggak? Coming soon, Tante. Tante doain aja. Semoga aku cepat jadian sama dia. Sama anak Tante. Nembak aja belum? Yaudah. Kalau gitu, aku bakal tembak kamu sekarang. Hah? Di depan ibu kamu. Dan aku bakal berjanji, Bu. Aku bakal menyayangi anak ibu. Oh. Dan aku bakal ngejagain dia. Iya. Yeah. Lah. Si Danti teh pasti mau atuhnya. Ya teh kasep. Bager. Pinter. Romantis. Jadi gimana? Kamu mau gak nerima aku? Karena aku suka kamu pada saat pandangan pertama. Kalau Tante teh, terserah
sama Danti. Danti kan udah gede, dia teh udah dewasa, dia teh tahu mana yang baik, mana yang enggaknya. Kau begitu sedih. Jadi gimana? Kamu mau enggak nerima aku? Aku tak bisa datang. Bukan maksudku tak lagi bertemu denganmu. Karena semua yang kulakukan hanyalah untukmu. Maafkan bila ku. Tante, gue mau jadi pacar. Lu beneran mau jadi pacar gue? Allah. Yes! Makasih, Bu. Jaga diri kalian baik-baik ya. Iya, Ma. Iya, Tante. Tante juga hati-hati ya. Oke. Dadah, sayang. Dadah, sayang. Dadah, Tante. Dadah. Iya. Danti, kita jalan-jalan yuk. Kayaknya gue lagi pengen sendiri deh. Gak apa-apa kan? Yaudah kalau gitu, kita ganti besok aja ya. Gue pamit dulu. Aku mencoba merasakan semuanya hingga ku tak berdaya menghadapi semua. Dan kini ku sadari semua yang datang kepadaku tak bisa mengganti. Ngapain lo di sini? Suka-suka gue. Alah, bilang aja. Lo itu mau mojok kan sama Adit? Aditnya mana? Kok nggak kelihatan sih? Nyebelin banget sih lo. Kenapa emang? Lo nggak suka gue jadiin sama Adit? Kalau gue nggak suka kenapa? Lo nggak suka kenapa? Ya gue nggak suka aja. Kok muka lo merah sih? Oh, gue tahu. Pasti lo mikirnya kalau gue suka ya sama lo. Sorry ya. Gue itu sukanya sama Rena, bukan sama lo. Semua hidup di dunia tanpamu. Hanya selalu milih Adit daripada lo. Dari tadi tau gak sampai panas gini, sampai hitam. Bukan dari lahir hitamnya. Iya, maaf kan gue habis pacaran. Pacaran? Pacaran sama siapa? Gue baru jadian sama Adit. Alhamdulillah ya Allah. Santai aja dong, nyalain motornya. Kalau mau di luar sana. Bodoh. Semua yang aku rasakan. Dan kita balik lagi ke tema Romantic Secret. Jadi hari ini gue pengen nanya sama kalian semua, gimana sih perasaan kalian kalau apa yang kalian inginkan itu sudah tercapai? Halo sayang. Siapa ya? Kok dia gak kenal sama suara lo? Sayang, kok kamu gak kenal sama suara aku sih? Sorry, ini siapa ya? Gue gak kenal beneran. Ih,
nyebelin banget deh. Ini gue, gadis Venus. What? Oke, gadis Venus. Kenapa? Jadi gue seneng banget. Karena gue habis jadian sama orang yang gue udah fans banget dari dulu. Terus dia juga penyiar loh. Dia ganteng banget. Gue sayang banget sama dia. Garis Venus, sorry ada penelpon lain. Bye. Tunggu. Halo? Kok si Adit gitu sih? Kenapa ya? Tahu kenapa sih nyebelin banget? Oh, gue tahu. Apa jangan-jangan ya? Dia itu nggak mau ngumbar-ngumbar hubungannya sama lo. Jadi kalau penggemarnya tahu dia udah punya cewek, penggemarnya pasti ninggalin dia. Bukan maksudku tak lagi. Jadi gadis Venus itu Danti. Terus cowok yang sering dia ceritain ke gue itu. Caranya, gue harus ngapain lagi biar dapet perhatiannya dia. Kalau menurut gue ya, mungkin lo coba rubah penampilan lo deh. Ya dari biasanya jadi nggak biasa. Ya misalnya dari penampilan lo, dandanan lo, pakaian lo, gimana? Siapa tahu cowok itu bisa tertarik sama lo. Ya udah deh, nanti gue coba ya kak. Sukanya sama Rena, bukan sama lu. Bukan maksudku tak lagi bertemu denganmu. Maafkan bila ku sakiti hatimu. Bor. Bocah aneh banget sih, gak kayak biasanya. Apa ya? Gue balik dulu ya. Ya, dah. Bye. Sampai ketemu di kampus. Bye. Dadah. Cewek aneh. Krisna, lepasin, aduh, Krisna. Danti, gue pengen ngomong sama lo. Lo lagi butuh duit kok. Mendingan lo gabung aja ke radio gue. Serius lo? Gue serius. Lo bantuin gue. Terus join. Join man, yeah. Kok gue jadi bingung. Adi tuh udah sering bantuin gue, tapi di sisi lain gue juga. Krisna, lo mau ngomong apa? Nggak jadi. Berharap apa sih nanti? Berharap dia bilang suka sama kamu? Gak mungkin. Halo? Oh, iya boleh. Yaudah lo gak usah jemput sini. Biar ketemu di sana aja. Bye. Aku tak mengerti dirimu. Semua maumu, kau tak memahami. Bete. Sayang,
bete kenapa lagi sih? Jelek dong mukanya tuh. Ya Allah. Hmm? Tadi pas di radio pas lo lagi siaran, jamnya Tororo, gue telepon. Lo pura-pura gak kena suara gue. Gue matiin gitu aja lagi teleponnya. Jangan-jangan maksudnya si Danti tuh Krishna lagi. Sayang, sorry banget, sorry. Tadi itu telepon tuh banyak banget yang masuk. Ya kan, lo tau sendiri. Fans gue tuh galak-galak. Ya kan? Juga sih. Ya makanya itu, gue gak mau kalau misalkan kita tuh ketahuan pacaran. Itu kalau misalkan kamu di luar kegap sama mereka, ntar kamu diapa-apain gimana? Karena aku takut. Bye. Jangan bete-bete gitu dong. Duh, gue juga lagi bete nih sama Krishna. Kok sama Krishna? Iya. Keren banget. Tadi tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan. Terus tiba-tiba dia datang meluk gue. Abis itu katanya mau ngomong sesuatu. Terus diem aja. Malah kabur gitu aja. Keren banget kan? Aneh. Jadi itu alasan dia cabut dari siaran tadi. Hah? Kenapa? Enggak apa-apa, Krishna pasti mau ngambil Danti dari gua. Dia pasti mau ngomong ke Danti kalau dia itu sebenarnya Tororo. Sialan juga tuh Krishna. Apaan sih, Dit? Hah? Lo mukulin gua? Jujur, gua tuh kecewa tau gak sama lo? Maksud lo apa? Nikung gua dari belakang? Lo ngomong apa sih? Gua ngerti. Jangan belakang gak ngerti deh. Kalau lo suka sama Danti, lo sama aja nikung gua tau gak? Nikung persahabatan kita. Maksud lo apa? Kenapa lo diem? Karena gua cinta sama Danti. Apa? Iya. Cinta? Iya, gue emang cinta sama Danti. Tapi di satu sisi, gue hormatin lo, Dit. Alah, bullshit deh omongan lo. Terserah. Lo mau percaya sama gue atau enggak? Tapi yang jelas, gue ikhlas. Asalkan lo sama Danti bahagia. Kenapa gak pernah peka sih sama gue? Gue kangen banget sama dia. Namun kenyataan yang ada, kau telah menjadi miliknya. Kau buat buat Krishna nyuekin gue, sekarang mau pacaran sama Adit. Tik, muka lo kisut amat sih. Lagi mikirin apa? Danti,
Lo kalau mau ngebohong, jangan sama gue. Kita itu temenan dari kecil, dari orok sampai sekarang. Lo gak bisa ngebohongin gue. Cerita, kenapa? Gimanapun gue jalan sama Adit, gue gak bisa ngelupain Kresna, Li. Gue sayang banget sama Kresna. Ya udah gini, lo cari kebahagiaan lo, jangan sampai nyesel. Ya, at least walaupun Krisna nggak nerima perasaan lo, lo nggak akan nyesel. Sekarang, lo mau kan temuin Krisna? Cuma mau ngasih tahu sama lo, kalau cewek lo mau selingkuh sama temen lo sendiri. Oh, lo gak percaya? Lo lihat aja sama mata kepala lo sendiri. Danti mau nemuin Kresna tuh, tapi gak tahu deh di mana. Ada hal yang sebenarnya harus gue omongin sama lo. Gue sebenarnya udah suka sama lo dari kita masih mahasiswa baru. Belajar dandan biar lo suka sama gue. Gue deket sama Adit biar gue bisa deket sama lo. Terus gue juga pacaran sama Adit karena gue marah sama lo karena lo gak pernah lihat gue. Tapi gue sekarang sadar, gue harusnya ngelakuin satu hal yang dari dulu udah harusnya gue lakuin. Bilang kalau gue cinta sama lo. Juga sadar kalau gue cinta sama lo. Lo masuk ke hidup gue tanpa izin dan lo udah bikin hidup gue kacau tapi berwarna. Gue cinta sama lo dan maaf kalau gue telat nyadarin perasaan gue ke lo. Kemana? Ngedit. Ayo.
yang selalu bimbang, yang selalu diam. Masihkah kau mempertanyakan semua pengorbanan yang telah ku lakukan, yang telah aku berikan? Katakan, katakan maumu. Sungguh aku, aku ingin tahu. Aku lelah menunggu, ku lelah bila selalu menunggu. Katakan, katakan. Sampai. Yuk. Hai Tororo. Tororo. Lo ngapain sih di sini, Ren? Jadi lo enggak tahu kalau Kresna itu Tororo, penyiar top di Gaya FM. Loh, Adit? Halo, masa lo gak curiga sih? Jamnya siaran Tororo, tapi dia bisa jalan sama lo. Gue cuma mikir aja, lo tuh emang kalau di radio sama suara asing beda gitu ya? Ini bukannya jam siaran lo ya? Lo lagi gak siaran? Asal lo tahu ya, Kresna tuh sengaja nyuruh Adit buat pura-pura jadi Tororo karena dia malas ngeladenin lo. Ren, lo ngomong apa sih? Nanti dengerin dulu penjelasan gue. Jadi lo Tororo? Maafin gue. Jadi lo sama ini bohongin gue? Gue gak maksud bohongin lo. Lo sama ini udah tahu kalau gue itu gadis Venus yang selalu curhat tentang The Boy Next Door, dan lo tahu kalau itu lo sendiri. Gue juga. Juga apa? Juga ngerasa kalau gue gampang buat dimainin. Iya. Pesan aja ya. Saran dari lo gak pernah ada yang berguna karena lo tahu itu lo sendiri. Asli gue cewek bodoh banget sih. Gue bisa percaya kata-kata cinta dari lo. Ren, siapa yang ngasih tahu lo? Hah? Adit. Karena cuma dia yang tahu kalau gua Tororo. Lo salah, Dit. Gue gak peduli sama Kresna. Karena gue tuh sekali sama lo. Gue tahu. Lo suka sama gue karena gue tuh orang kaya, ya kan? Bukan karena lo tulus. Kok sembarangan gitu sih nama? Kayak gini aja deh. Lo gue kasih 50 juta. Tapi bantuin gue gimana? Bantuin apa emang? Lo labrak Dante. Dan bikin Dante tuh benci sama Kresna. Itu lo. Enggak. Ya, gue gak suka aja ngeliat Dante ngerebut tempat gue di hati lo. Makanya gue cari kelemahan lo. Lo bohong kan? Serah lo deh. Mau percaya sama gue atau enggak? Mendingan sekarang lo pergi dari sini. Oke. Toh gue juga udah puas kok bikin lo sama Danti jadi ribut. Danti, dengerin penjelasan gue dulu. Danti, gue gak mau dengerin penjelasan lo.
Oke, Danti. Gua bakal nungguin lo terus di sini sampai lo mau keluar. Ngomong sekarang. Danti, gini ya. Jujur, gua tuh beneran enggak tahu kalau lo ternyata gadis Venus. Dan gue juga baru sadar kalau orang yang sering lo ceritain di radio itu adalah gue. Terus ngapain lo pakai nyuruh-nyuruh si Adit buat nyamar jadi lo segala? Itu nggak sengaja. Dia suka sama lo dan dia nggak sengaja pakai nama gue. Dan gue tahu dia tulus suka sama lo. Makanya gue ngijinin dia pakai nama gue buat deketin lo, gitu. Jadi lo peduli perasaannya Adit tapi lo nggak peduli perasaan gue. Bukan gitu maksudnya. Enggak, udah cukup. Emang gue tahu. Dari awal lo emang cuma main-mainin gue doang. Emang gue cewek serakah. Buat ngarepin cowok kayak lo. Suka sama cewek kayak gue. Jadi mulai sekarang, gue bakal berhenti buat suka sama lo. Dan lo gak usah khawatir lagi. Karena gue gak akan ganggu hidup lo. Nanti. Dan. Nanti. Belakang ini susah banget sih gue hubungin. Oh. Gak kayak biasanya. Iya. Gue lagi banyak tugas. Oh, banyak tugas. Yaudah kalau gitu, lu punya waktu gak sekarang? Atau ada kerjaan lain? Hah? Sekalian gue juga mau ngomong sama lo. Boleh, yuk. Dit, Gue mau minta maaf sama lo. Gue selama ini udah bohongin lo. Maksudnya bohongin gimana? Gue selama ini udah manfaatin lo. Gue cuma jadiin lo pelarian dari kekasih. Jadi maksud lo, lo suka sama Kresna? Dit, gue bukan suka sama lo, ataupun lo yang nyamar jadi Tororo, ataupun Tororo itu sendiri. Iya, gue sukanya sama Kresna. Danti, Kresna itu udah bohong sama lo. Masa lo gak percaya sih sama omongannya Rena waktu itu? Tahu Rena ngomong sama gue? Atau jangan-jangan lo yang nyuruh Rena buat ngomong sama gue? Danti, gue bukannya bermaksud kayak gitu. Tapi Kresna itu gak baik buat lo. Apa hak lo buat nilai orang? Lo emang udah sempurna? Hah? Gue ngelakuin itu karena gue cinta sama lo. Itu bukan cinta namanya, Dit. Gue kira
lo baik, pengertian. Salah gue. Nanti. Asal lo tahu aja ya. Kresna tuh sangat menghargai perasaan lo. Walaupun lo udah pakai nama dia sama seizin dia. Mulai sekarang kita putus. Dan sekali lagi gue minta maaf sama lo karena gue udah manfaatin lo. Semoga mulai saat ini lo bisa ngerti arti persahabatan dan cinta yang sesungguhnya. Nanti. Gue mau ngomong sama lo. Oke, Romantic Listener, hari ini adalah malam terakhir gue siaran, jadi hari ini bakalan spesial. So, tema hari ini seperti biasa, Romantic Secret, oke? Okay? Hari ini kita akan bahas tentang gimana sih caranya lo menjaga kepercayaan dalam suatu hubungan. Oke, okay, buat kalian semua yang mau cerita, langsung aja telpon ke nomor biasa. Oh, udah ada yang nelpon aja nih. Halo, siapa di sana? Hai, Kak Tororo. Danti? Aku mau curhat. Iya. Curhat apa ya? Aku suka sama tetanggaku. Tapi aku gak tahu dia suka juga beneran. Gua cinta sama lo, Danti. Gimana caranya gue bisa tahu? Gua yakin lo bisa ngerasain ketulusan cinta gua pakai hati lo. Thank you, makasih ya. Dit. Lu kenapa, bro? Kok muka lu beda banget hari ini? Kenapa? Coba duduk dulu, duduk. Lu cerita sama gua. Gua mau berhenti kerja dari sini. Sorry. Karena Danti? Atau gue? Karena gue sendiri. Gue gak bisa bohongin perasaan gue, Dit. Kalau gue cinta sama Danti. Tapi di satu sisi, gue hargain perasaan lo, Dit. Jadi menurut gue, mungkin ini keputusan yang terbaik. Kalau gue harus pergi dari sini. Sorry dan thanks buat semuanya, bro. Gua gak akan pernah lupa sama kebaikan lo. Bro. Jadi, duduk dulu bentar. Ya. Kayaknya gue gak layak mendapatkan cintanya dia. Yang sebenarnya layak itu adalah lo, men. Karena gue gak mau cuman gara-gara cewek persahabatan kita hancur. Gue gak mau, men. Jadi gue minta lo semangat, lo kejar cinta lo. Oke? Thanks, bro. Sama-sama. Yuk, berangkat sana. Hati-hati lo. Semangat terus. Pilihan gue udah tepat. Lo cinta sama dia. Pasti lo pengen, kan?
orang yang lo cintain tuh bahagia. Dan lo juga pengen kan Danti tuh bahagia, walaupun gak sama gue. Tapi gue bakal kenang kok semua kenangan-kenangan terindah itu bersama lo di dalam hati gue. Lo? Lo gak lupa kan? Lo masih harus transfer uang 25 juta ke gue. Gue bakal tepatin semuanya. Asalkan lo jangan ganggu Kresna lagi, Danti dan gue. Oke? Okay? Gimana ya? Ya, kalau gue lagi butuh duit... Sorry-sorry aja. Mulut gue bisa aja kepleset... Ngomong kalau yang ngadu dombain Kresna sama Danti itu lo. Oke. Lu bilang aja. Semua juga tahu kok. What? Gua udah bilang kok semuanya ke mereka. Cukup 25 juta duit gua buat lu semua. Berarti. Sama gua Tororo dalam Romantic Secret. Dan buat lo, my love, gua mau ngasih pertanyaan spesial buat lo. Bersediakah lo mencintai gua selamanya dan menjadikan gua lelaki paling bahagia karena wanita yang dicintai juga mencintainya? I love you, Danti. I love you too. Jadi, kita pacaran. Buat lo? Iya. Yes! Yes! Kita pacaran! Namanya Ryan, Pak.